Sebenarnya ini adalah satu perhimpunan secara aman. Untuk masa depan kami. Demi untuk generasi yang akan datang. Di bawah Seksyen 27 atap polisi. Wah, this is wrong. Kalau hidup lah, jadi slow dengan saya pandai dan sedang hidup. We should stick. Tapi yang penting di sini ialah ini adalah satu perimpunan aman. Satu perimpunan aman dan saya fikir mesti tidak ada masalah dengan pihak polis. Pihak polis ini mesti tolong dengan kita sebab kalau mereka adalah polis, mereka mesti menolong rakyat supaya memberi saluran ini kepada pihak kerajaan supaya jangan meneruskan projek pembinaan nuklear. Okay. Dan kita berarti di sini bersama-sama dengan saya di front ini adalah banyak orang daripada NGO di Klang dan juga parti politik itu DAP, PAS dengan parti keadilan rakyat PKR dan juga NGO consumer group. Ini adalah kumpulan haram. Saya nasihatkan tuan-tuan bersurai dengan serta-merta atau saya akan suraikan dengan kekerasan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perhimpunan haram di bawah Seksyen 27 Akta Polis. Bersurai serta-merta atau saya akan menyuraikan dengan kekerasan. Bagi dia 5 minit untuk bersurai. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan bersurai dalam 5 minit atau saya akan laksanakan tangkapan. Saya mewakili Angkatan Muda Kelang menyokong kepimpinan Parlimen Charles Rego dan Ahli PAS serta DAP dan Pakatan Rakyat membantah sekeras-kerasnya loji nuklear di Pelabuhan Kelang. Hidup Pakatan! Hidup Pakatan! Hidup Pakatan! Hidup Pakatan! Tolak loji nuklear! Tolak loji nuklear! Kita bantah adalah cara kita dikendalikan pada hari ini. Pada hari ini kita ingin hanya menyatakan, meluahkan perasaan yang kita tidak dapat luahkan dalam media masa perdana. Kita mahu protes secara aman sahaja. Tanah luas tepi jeti kami tidak dibenarkan. Malah kami telah dihambat. Padahal kami rakyat, kalau mahu saya boleh keluarkan IC, saya boleh tunjuk IC warna biru. Ya, kami dihambat daripada jeti sampai ke sini. Saya rasa anjing pun tak pernah kena hambat begitu. Ini adakah negara yang demokrasi ataupun adakah ini negara komunis? Adakah ini negara polis? Kelang tapi tidak diberi oleh polis. Bandingkan kalau UMNO nak adakan satu demonstrasi di jalan raya, polis akan menggalak mereka membuat demonstrasi. Tengok kepada Kauhid demonstration.
demonstrasi kepala lembu di Shah Alam. Polis tidak buat apa-apa. Malah membiarkan mereka jalan ke SUK. Tengok demonstrasi di Kota Pulau Pinang. Yang kumpulan yang disokong oleh UMNO di Pulau Pinang terus mara ke Kota, tidak diberhentikan oleh polis pun. Tapi kita secara aman, satu peluru pun kita tak ambil. Satu senapan kita pun tak ambil. Kita ditahan dan di ugut bahawa kami akan ditangkap kalau kami teruskan dengan demonstrasi aman ini. Ini tidak boleh. Negara inilah negara demokrasi. Ini bukan negara polis. Ini bukan negara diktator. Inilah demokrasi. So, semua rakyat umum ada satu hak untuk meluahkan perasaan secara aman, bukan secara keras. Kami sekarang buat secara aman. Dan ini pun tidak boleh. So, saya mengutuk dengan sekeras-kerasnya tindakan angkuh pihak polis. Walaupun mereka di bawah arahan Bukit Aman atau IPK Shah Alam, tapi saya mengatakan ini arahan tidak betul. Kami rakyat mesti menolak dengan sekeras-kerasnya arahan sebegitu. Saya nak berkata di sini bahawa kami membantah pembinaan loji nuklear di Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang. No, come on. Ten minutes, that's all we ask for. That's all. This is not a big look, not even 50 people here. Or 50 people here. 10 minutes. That's all. Just 10 that's minutes. All. You're not asking for more. 10 minutes. That's all. Huh? Just give us 10 minutes, okay? Depan. Okay, sebenarnya kita di sini untuk menunjukkan sebenarnya ini adalah satu perhimpunan secara aman yang di membawa semua resident ataupun yang kurang yang tinggal masyarakat di Kelang. Sebab isu sekarang ialah kerajaan hendak meneruskan projek mereka untuk membina loji nuklear di Kelang. Bukan di Kelang tapi di Malaysia. Dan salah satu tempat di mana kita boleh mengadakan pembinaan loji adalah di Kelang. Sebab Kelang ada banyak air. Mana-mana tempat kita hendak meletakkan satu nuklear loji ialah banyak air. Ada mana pula kena Market. Awam. I told you this is no more a negotiation. You want to quit, can you do it?
mengkumpulkan semua. Selamat pagi kepada semua. Semua yang datang untuk bersama-sama kita memantau pembinaan Logik Nuklear di negara ini dan juga khususnya di Klang. So, dengan ini, saya mewakili semua yang hadir pada pagi ini untuk membaca Klang deklarasi dan Klang. Satu. Kami rakyat Malaysia. Kami rakyat Malaysia. Yang menghimpun secara aman. Yang menghimpun secara aman. Pada pagi ini. Pada pagi ini. Di Klang. Di Klang. Mendesak kerajaan pusat. Mendesak kerajaan pusat. Untuk membatalkan. Untuk membatalkan. Projek pembinaan logi nuklear. Projek pembinaan logi nuklear. Di negara ini. Di negara ini. Dan khususnya di kawasan Klang. Dan khususnya di kawasan Klang. Yang kedua. Yang kedua. Kami percaya. Kami percaya. Logi nuklear. Logi nuklear. Tidak selamat seperti kecemasan nuklear di Fukushima. Tidak selamat seperti kecemasan di Fukushima. Jepun. Dan impak terhadap kesihatan rakyat. Dan impak terhadap kesihatan rakyat. Adalah serius. Adalah serius. Kami cadang. Kami cadang. Kerajaan fokus. Kerajaan fokus. Kepada tenaga boleh baru. Tenaga boleh baru. Untuk memenuhi, untuk memenuhi keperluan tenaga negara, keperluan tenaga negara. Kami tidak percaya, kami tidak percaya dengan propaganda, dengan propaganda kerajaan pusat bahawa, kerajaan pusat bahawa tenaga nuklear adalah, tenaga nuklear adalah efisien, efisien, bersih dan selamat, bersih dan selamat. Kami minta Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor. Kami minta Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor. Supaya tidak membenarkan. Supaya tidak membenarkan. Pembinaan logi. Pembinaan logi. Di negeri Selangor. Di negeri Selangor. Tolak nuklear. Tolak nuklear. Tolak nuklear. Tolak nuklear. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Tolak UMNO. Tolak UMNO. Okey, satu last kali ucapan daripada Senator Rabah. Okay. Terima kasih. Saya dengan keras-keras mengutuk kerja polis sebab tidak membenarkan perhimpunan pagi ini di sebelah pantai. Kami berhimpun demi kebaikan negara. Ini ialah bukan satu pemberontakan menentang kerajaan. Ini ialah demi kebaikan rakyat dan negara. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku di Jepun sekarang. Negeri Jepun negeri di mana logi nuklearnya dijaga dengan efisien. Efisien dan cekap. Mereka pun sekarang tidak boleh mengendali logi itu. Sekarang di luar kawalan mereka. Jadi nuklear ini sangat bahaya. Ada juga keadaan yang kita tidak boleh kawal seperti